Oke guys, balik lagi bersama gue RX. Dan di video kali ini gue akan bikin tutorial mobil berjalan cuy ya, bannya berjalan. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, kalian jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys, oke? Oke guys, kita lanjut saja ke tutorialnya cuy, oke? Oke guys, kita udah di blendernya tuh, kita delete dulu. Kalau kita delete ini. Nah, oke guys, langkah pertamanya kalian nambahin yang namanya empati coy. Kalian tinggal shift A, abis itu kalian pencet empati sama abis empati, abis itu kalian tinggal pilih yang namanya plan access coy, oke? Kalau udah, nah, kalian pasin aja tuh di tengah di atas mobil lah maksudnya. Abis itu kalian pencet body mobilnya, abis itu kalian pencet shift klik kiri coy, oke? Nah, abis itu kalian pencet CTRL P. Kalian pencet yang namanya Object Cap Transform. Nah, itu pokoknya. Nah, coba kita tes dulu. Oke, kalau udah. Nah, langkah kedua kalian harus naruh empatinya lagi di tengah-tengah ban ini, coy. Di tengah-tengah ban ini pokoknya. Tunggu. Nah, di tengah bannya ini, coy. Pokoknya di sinilah. Oke. Okay guys, ini gue udah taruh empati semua di tengah-tengah ban ini. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, langkah ketiga itu kalian tinggal pencet bannya dulu. Sama kayak tadi ya guys, sama kayak tadi. Habis itu kalian pencet ban dulu, habis itu shift, klik kiri, kalian CTRL P. Nah, habis itu kalian pencet Object Cap Transform, nah gitulah. Nah oke, okay. Terus ban selanjutnya sama kayak gitu juga coy, oke? Okay? Kita kasih CTRL P, Object. Nah, kalau udah selanjutnya pencet bannya dulu, baru empatinya. Nah, oke, bannya dulu. Okay, guys, langkah berikutnya kalian tinggal pencet empatinya yang di ban mobil itu. Nih kalian pencet. Nah, habis itu kalian tahan shift pencet yang itu yang ban belakang. Habis itu lanjut yang ban sampingnya lagi, ban depan, ban belakang. Nah, habis itu kalian tinggal pencet yang empati yang body mobilnya nih yang atas ini. Kalau udah, kalian pencet CTRL P. Itu kalian pencet object cap transform. Nah, itu. Nah, coba kita tes dulu. G dan Y. Nah, udah kesambung semua lah pokoknya. Terus itu, nah ini kok belum jalan. Nah, cara jalannya ada pencet tab. Cara jalannya tuh gini, guys. Kalian pencet yang namanya empati ini. Nah, abis itu kalian pencet yang nih di rotation ini, kalian tinggal pencet klik kanan, abis itu kalian ya pencet namanya add driver. Nah, add driver kalian klik kiri. Nah di sini tuh kalian hapus dulu ini sama. Nah, udah sampai sini kalian tinggal pencet shift dan angka 8 coy, oke. Nah, kalau udah kalian tinggal tulis -1. Nah, pokoknya ikutin aja lah guys. Abis itu, nah di objek kalian tinggal pencet klik kiri, abis itu kalian tinggal yang cari namanya empati. Nah, kalau udah tipenya kita ganti ke Y rotation coy, oke? Okay? Nah, kalau udah space-nya itu kita ganti local space coy, oke? Okay? Mungkin sebentar lu ada pengamen coy. Oke guys, pengamennya udah pergi. Nah, kita lanjut saja ke tutorial coy, oke? Okay? Nah, coba kita tes dulu, kita tes bismillah aja bisa guys. Pencet empat yang paling atas. Kalian pencet G dan Y. Nah, udah bisa kan guys? No, udah bisa kan? Udah bisa jalan kan? No. Nah, habis itu cara simpelnya gimana? Maksudnya biar nggak ribet gitu, biar nggak nambah-nambahin satu-satu gitu kayak tadi. Nah, caranya tuh kalian tinggal pencet yang kalian udah tadi kalian yang udah bisa jalan bannya, pencet ini, abis itu pencet klik kiri, abis itu kalian pencet namanya copy driver. Nah,
driver ini. Habis itu kalian pencet yang belakang. Habis itu nih kalian pas tuh driver ya. Nah, coba kita ini. Nah, udah bisa jalan guys. Oke. Okay? Nah, ban sampingnya juga sama kayak gitu coy, oke? Okay? Guys, mungkin rigging bannya sudah selesai coy, oke? Okay? Nah, coba kita tes dulu. Nah, ini coba. G dan Y. Nah, guys, sudah bisa semua guys. Nah, coba kita animasiin, sebentar kita animasiin. Nah, coba kita lihat guys hasilnya. Kita lihat dulu coba. Bentar. Nah, coba kita lihat. Play. Nah, oke. Okay. Oke, okay guys, mungkin videonya cukup sampai sini aja. Misal kalian suka video ini jangan lupa like. Misal kalian suka video ini jangan lupa subscribe, like and comment guys. And bye, boom. Did I give up? Was it too hard? Or was it too hard? Cause I just gave up. Just gave up. Did I sleep away the day? Cause I was tired. Or did I get tired? Cause I slept too much. Slept too much. We go up and down. We go up and down. I'm on this rollercoaster ride. Rollercoaster ride.